Halo semuanya, kenapa sih nenek ini makan pasir? Apa dia gak mampu beli beras? Atau pengen makan pasir? Atau disuruh makan pasir dipaksa oleh anaknya atau cucunya? Banyak sih pertanyaan yang aku pengen menjawab. Hei, jawab, jawab. Wanita pemakan pasir, nenek berumur 63 tahun setiap hari makan pasir. Kenapa makan pasir? Mungkin lapar. Atau mungkin gak mampu membeli nasi atau lauk. Ternyata usut punya usut berusia 15 tahun sakit perut. Seseorang menyuruh untuk mencampur pasir dengan susu sapi sampai ketagihan tiap hari makan pasir hingga 1 kg. Wow, siapa nama nenek ini? Kusmavati. Kusmavati menikah kemudian memiliki 2 putra dan seorang putri. Tetapi proses menarik pasir terus berlangsung setiap hari. Sekarang cucu-cucunya juga ada di sana dan tanggung jawab mereka adalah mengumpulkan pasir untuk sang nenek. Terkadang tetangga juga memberi mereka pasir. Kusumavati mengklaim bahwa ia mengonsumsi pasir dari 250 gram hingga 1 kg di siang hari. Dia membilasnya sebelum makan, mengeringkannya di bawah sinar matahari dan juga mengambil kerikil dan batu. Mereka membutuhkan pasir sebelum tidur dan setelah bangun dan bahkan ketika tidur rusak, dan pada hari ketika dipanggil, sepanjang hari dihabiskan untuk menggantung. Sundaram, cucu Kusmavati, berkata, "Saya telah melihat sejak kecil saya bahwa nenek saya makan pasir. Dan dia baik-baik saja. Hanya tahun lalu, nenek pernah jatuh sakit." Oh gitu, ngomong dari tadi.